Parkir motor yang bener dong. Parkir seenaknya aja. Emang ini jalan nenek moyang lo? Apa lo? Apa lo? Turun! Hei! Kalian gak usah campur. Bagian gua. Turun lo! Lawan aja lo. Ayo! Mendingan lu dua balik ke arah daripada gua cemplungin ke jurang. Ajar! Daripada si Mayer buat kita masuk penjara, mending kita lempar. Ya? Ayo kok, cepet kok, cepet kok, ayo! Gimana sama cewek yang tadi? Gue takutnya ntar dia lapor polisi. Iya. Aduh, melawat. Kita kejar, kita kejar. Mesti gak liat, tapi gue yakin feeling gue dia lewat sini kayaknya. Yaudah yuk, ayo cepet. Tinggalin tuh cewek, kalau nggak gue hajar lo semua. Ampun dah. Pergi! Kamu apa-apa? Thank you.
kamu gak apa-apa? Damar, kamu lagi ngelamunin apa sih? Siapa yang ngelamun? Enggak kok, Bu. Enggak usah bohong gitu sama ibu. Ibu kan juga pernah muda. Damar, Vini tadi kesini nyari kamu. Katanya kamu ngajak dia nginep di dia, ya? Kayaknya dia itu nafsir banget sama kamu. Ah, ibu, cuekin aja. Wiwit, Sri, mereka juga kesini nyari kamu. Mereka mau ngajak kamu pergi. Abah. Aduh, waalaikumsalam. Maafin Abah, karena nggak bisa jemput kamu. Pas kamu telepon lagi banyak tamu. Gak apa-apa ya, makanya Abah di rumah Maimunah. Ya nggak apa-apa lah, Abah. Namanya juga yang jemput, siapa aja sama. Ya sudah, kamu temui umi kamu. Abah mau salat jamaah dulu ya. Iya, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Leha. Maria. Kakak, aku kangen banget sama kakak. Iya, kakak juga kangen sama kamu. Kak, aku aja yang buat tasnya. Umi mana? Ada kan di belakang lagi nyapu. Ya udah, Munah, aku ketemu Umi dulu ya. Oh ya, silakan. Ya, Rasulullah bersabda, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus dimuliakan. Jadi, aku ini kan tamu nih. Nanti kamu buatin aku air putih, teh, atau sirup. Apa aja deh. Ya. Tamu apaan kayak gitu? Masa iya tamu minta bikinin sirup sih? Udah kayak dirasa kan? Sama. Belum apa-apa aja. Udah bikin malu tamu. Gak kenal. Kok tadi berduaan sih?
Tadi sebelum lo datang itu gue lagi digodain sama si Satap, sama anak buahnya. Hah? Masa sih? Bukannya dia di penjara 5 tahun? Perasaan, 1 tahun juga belum ada. Ya itu buktinya dia nongol. Gue gak bisa bayangin kalau tuh cowok gak muncul. Mungkin gue udah jadi korban kali, kayak gadis randu asem, diperkosa terus dibunuh sama mereka. Masa sih lu gak tahu siapa namanya? Kalau gak salah denger sih, tadi teman Satap manggil dia tuh dar-dar gitu, tapi gak tahu dari siapa. Pas dia manggil itu tadi, lu gemeteran gak? Kacau lu. Kalau lu gak mau sama dia, gue mau kok sama dia. Ada satu bang, gua kemarin ketemu cewek cakep banget, kayak bidadari. Kenapa dong? Kenapa leh lu? Orang dia anak santri. Loh, santri kan juga manusia. Oh iya. Ya. Pak Le, mau kemana pak? Iki loh, bapak disuruh ngusir ke buruh di rumahnya Pak Darmo. Oh. Bapak buru-buru ya? Ya. Yo. Iya pak. Ma. Yo. Gi, gue perhatiin bokap lu orderannya makin laris aja nih. Gak lumayan, gak pernah berhenti. Kemarin aja, ada orang yang minta supaya istrinya minta cerai. Dikerjain sama bapak. Bapak yang penting duit. Gue salut sama ilmunya bapak. Sekali gak pernah gagal. Iya? Iya. Wah, hebat bener. Kalau gitu boleh dong. Buat meret cewek yang gue incer. Lu mau? Biar gue telepon bapak, biar sekalian dikerjain. Jangan kali ini, jangan. Gue pengen deketin dia dengan baik-baik. Gue pengennya dia tuh kalau sayang sama gue ya sayang dengan ikhlas, pokoknya gara-gara pelet. Siapa namanya? Iya, gue juga lupa nanya lagi. Ah, asem bener. Dari gue jalan dulu ya, mau ngantar bokap untuk lu rahat. Yaudah, hati-hati. Yoi. Mar, hei. Woi. Ngomong-ngomong sebentar, penting banget. Apaan? Pokoknya lu turun dulu sini. Enggak, gue udah mesti buru-buru. Bokap udah nungguin. Nanti aja. Mar. Mar. Udah ini lu tangguh. Lihat, polisi sudah menemukan supir dan keneke yang mati. Berarti kan sekarang polisi lagi cari pembunuhnya, ya kan? Kita lagi dalam bahaya. Gimana dong? Kita dalam bahaya. Kalau kita gak bisa nyimpen rahasia kita berdua, kita masuk penjara. Udah lu diam aja dulu. Terus gimana sama cewek yang lagi kita cari? Karena dia kan tahu rahasia kita. Kita jangan sampai dapat, karena dia sumber masalah buat kita. Ya, tapi gimana caranya? Gini, kita cari ke seluruh sekolah menengah. Oke, gue setuju. Terus kasus ini apa kita mesti bilang sama Damar? Jangan, Damar jangan sampai tahu. Dia bisa marah. Kita diam aja dulu, biar Damar tahu sendiri. Kita ngumpet sampai kita bisa menemukan cewek itu untuk kita lenyapkan. Besok Damar ada rencana keluar kota. Lo gak usah ikut. Tugas lo cari cewek itu sampai dapat ke seluruh sekolah menengah. Kita harus cepat-cepat lenyapin dia. Kalau enggak kita akan kesulitan. Oke, siap. Ya, oke. Sama lu. Setelah gue pulang dari rumah lu, gue baru inget itu cowok. Cowok yang mana? Itu cowok yang nolongin lu itu yang namanya dadadar gitulah. Lu mau tau gak siapa dia? Ya,
Kalau misalnya lo mau kasih tau gue, kasih tau aja. Dia itu anaknya kepala kampung Margo Ireng. Masya Allah. Margo Ireng? Itu kan terkenal dengan maksiat ya? Iya. Yang suka main perempuan, tukang mabuk, tukang narkoba, ganja. Bahkan dia suka membunuh orang yang tidak berdosa. Tapi lo yakin kalau si Dardar itu anak kepala warga Margo Ireng? Aku tuh yakin banget. Ngapain juga sih aku bohong? Mbak! Mbak Leha! Mbak tunggu! Mbak, tadi pagi kan aku nganter bapak ke kota. Masa ada orang yang ngikutin aku sih? Ngikutin kamu? Iya! Yam, kamu tuh masih kecil. Gak mungkin lah kamu udah ditaksir. Dewa, ini tuh bukan masalah taksir-taksiran. Tapi aku juga gak tahu kenapa tuh orang ngikutin aku terus. Yam. Jangan-jangan dia orang Margo Ireng. Kalau dia ngincer kamu, pasti dia punya niat jahat. Kamu hati-hati ya, Yam. Bukan, Mbak. Bangunan nakutin aku. Yam. Mbak tuh gak nakut-nakutin kamu. Kalau memang benar dia itu orang Margo Ireng, ya udah. Setiap kamu pergi kemana aja, kamu jangan sendirian. Ya? Bodoh amat ah. Ya? Muna, lu tuh gimana sih malah nakut-nakutin adik gue? Kok gak nakut-nakutin adik lu? Lu cuma ngingetin aja, waspadalah. Bentar Pak, saya nggak tahu STNK saya sudah di mana. Makanya saya datang ke sini untuk melapor Pak. Apakah ini yang Anda cari? Saya menemukannya di gerbang kantor polisi ini. Iya Mbak, benar Mbak. Ini punya saya. Aduh, makasih banget nih Mbak ya. Iya. Kenalkan Mbak, nama saya Ahmad Zainal. Loh, kok di KTP namanya Sugi? Oh, ini ini nama saya waktu saya tinggal di rumah kakek saya. Oh. Nama Mbak sendiri siapa? Saya Siti Soleha. Siti Soleha, Mbak tinggal di mana? Di kampung Margo Mulyo. Mbak, boleh nggak kapan-kapan saya main ke rumah Mbak? Boleh, datang aja. Kamu rumahnya di mana? Saya di Kauman, Mbak. Kauman? Kok di KTP kamu tinggal di kampung Margo Ireng? Iya Mbak, saya memang dulu pernah tinggal di Margo Ireng, tapi sekarang saya udah pindah Mbak. Saya belum sempat ganti KTP, saya pindah ke Kauman. Mbak tahu nggak, di Margo Ireng itu Mbak, penduduknya nggak bersahabat Mbak. Tinggal di sana itu gawat Mbak. Oh, yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya aku menemukan bidadari. Aku harus mendapatkannya. Gimana? Bagus gak? Jadi lu serius ke tempatnya si Siti? Lu gak takut dia marahin sama bapaknya? Mulut lu itu kan bohong. Masalah kecil. Makan satu permen. Masalah beres. Satu?
Orang kayak lo mau makan 100 juga gak akan mempan, tau gak? Ini satu. Hilang kan? Gue ini aktor. Lu tunggu di sini hasilnya, ya? Jadi serius tuh orang. Kamu enak ya, suasananya nyaman, tentram. Oh iya, semua surat-surat motor aku udah beres. Kalau gak ada kamu, pasti sekarang ini aku lagi kerepotan. Dan semuanya sudah aku ceritakan sama bapak tentang kehilangan dokumen dan kamu yang menemukan. Bapak sangat berterima kasih sama kamu. Oh iya, kapan-kapan kalau kamu ada waktu, kita temuin bapak berdua ya. Maaf, di kampungku kalau bukan muhrim gak boleh sembarangan keluar. Oh, sorry. Yaudah, gimana kalau aku minta foto kamu aja? Biar nanti aku tunjukin fotonya ke bapak. Oke. Satu, dua... Sekali lagi boleh ya? Boleh. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, nggak usah dikejar. Udah, biarin. Udah, kita urus itu aja. Aku teringat sama adikku, mirip banget sama adik kamu. Oh gitu. Aduh, maaf nih, aku harus ngajar anak-anak ngaji di madrasah, takut terlambat. Oh iya, aku juga sekalian mau pamit pulang. Aku permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok polisi lagi masuk kampung kita? Artinya pasti ada yang lagi diselidikin. Mereka tuh sering keluar masuk sini. Lagian juga kita kan sering berurusan dengan polisi, ya kan? Tapi ini beda kok. Polisi tuh lagi nyelidikin pembunuhan ini bawah jembatan. Kematian supir sama keneknya. Wah, jangan-jangan lu kena lagi. Oh gue. Lagian polisi kok udah nemuin bukti kok di tempat kejadian. Emangnya Sugi sama lu ngapain aja sih? Sampai tuh supir sama keneknya mati. Gua sama Sugi gak ngapa-ngapain. Orang gua lihat dia udah pingsan, ya udah kita tinggalin. Gua cari lu terus, lu nya gak ada. Tapi kok mayatnya bisa sampai di bawah jembatan? Sini kok. Mendingan lu jujur sama gua. Kemarin kejadiannya gimana? Sekarang logikanya gini aja ya. Kalau seandainya ada orang yang lihat lu berantem sama tuh supir dan kenaiknya, otomatis lu yang bakalan dituduh, iya kan? Jadi keselamatan lu tuh yang mesti dijaga. Lu harus hati-hati. Apa aja yang enggak lah. Gua juga bakalan bela diri. Gue gak salah. Kan bukan gue yang ngebunuh.
Sekarang kamu katakan, siapa yang bakal Bapak lamarkan dan anak Nana? Anak Margo Budi. Iya, Pak. Saya sudah pernah ke rumahnya, Pak. Lele. Anak Margo Mulyo itu kan kehidupannya jauh berbeda dengan kita. Mereka itu kaum santri. Pak, cinta itu gak mengenal santri atau bukan. Cinta itu bebas, Pak. Itu kan menurut kamu, Li. Kalau menurut mereka, kehidupan mereka itu penuh dengan aturan. Ia itu aturan Tuhan. Cari aja wanita lain. Gak usah wanita Margo Mulyo. Gak bisa. Saya harus mendapatkannya. Katanya Bapak orang pintar. Bapak gunakan dong ilmu Bapak supaya dia takut pada saya, Pak. Namanya Siti Soleha. Kamu itu kalau ngomong senang dengar. Hai. Kok hai sih? Habisnya apa? Emang gak boleh apa? Nyapa dengan hai? Menyapa dalam Islam itu dijadikan sebagai sarana doa, yaitu salam. Jadi kalau kamu bilang assalamualaikum, nah itu artinya semoga kamu selamat sejahtera. Lebih bagus kan daripada hai? Nah kalau aku jawab waalaikumsalam, itu artinya selamat sejahtera atas kamu dan semoga rahmat Allah itu berlimpah padamu. Wah, kalau gitu sapaan dalam Islam doa yang luar biasa ya. Nah makanya itu, biasakan kamu menyapa dengan doa yang kamu akui luar biasa itu. Dan Islam itu mengajari semua pengikutnya untuk menggunakan akal. Jadi kalau misalnya kamu menyelami Islam secara hati nurani dan pakai akal, itu artinya iman kamu tuh udah berkualitas. Tapi kalau nggak punya akal, mana bisa nyari ilmu? Sama aja juga. Nah, maka dari itu, Nabi bersabda, belajar ilmu sesaat itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Dan belajar ilmu satu bab itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Oh iya, nama kamu siapa? Saya Damar. Nama aku Siti Soleha. Aku tinggal di desa Margo Mulyo. Apa yang kamu pernah dengar tentang kampung aku? Ya, penduduknya itu baik-baik. Ya, kampung santri lah. Kalau seandainya kamu jadi camat atau bupati, kamu milih desa Margo Mulyo atau Margo Ireng? Ya mana ada si camat atau bupati yang mau daerah kekuasaan itu penuh dengan orang brengsek, kriminal. Ya kalau aku suruh milih, ya milih Margo Mulyo lah. Berarti hati nurani kamu masih berfungsi. Aduh, aku harus pulang nih, udah malam. Ya. Kamu mau gak aku kasih PR? Tapi minggu depan kita ketemu lagi. Boleh. Coba deh kamu renungin. Apa sih sebenarnya hakikat dari rasa minuman keras? Dan kamu juga renungin, apa sebenarnya hakikat dari akibat judi? Renungan kamu aku tunggu loh minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh,
hebat, bos. Cantik. Gue gak nyangka ketemu bidadari dari impian gue. Ayo jalan, yuk. Pak. Suka. Kalau dirasa-rasa minuman keras itu udah panas, pahit, bisa ngerusak badannya, Pak ya. Maksudmu? Ya iya. Udah harganya mahal, nggak ada manfaatnya. Tapi kok banyak yang suka ya, Pak? Sama saja dengan rokok. Rokok tuh bikin banyak penyakit. Gak ada manfaatnya. Tapi itu juga dibunuh sama orang. Pak, kalau kita dibilang bodoh pasti kita gak mau ya, Pak? Ya iyalah. Kita sering ngatain orang bodoh. Tapi giliran kita sendiri bodoh gak sadar. Wah, jadi terus. Kang Parmin. Kenapa, Kang? Kalang lagi? Ya pulang aja tidur. Mana bisa tidur? Yang ada ribut sama istri. Ribut sama istri. Woi, bro. Mana aja lo? Gue kemarin ke rumah lo tapi lo gak ada. Ya, gue itu habis touring. Lo tau gak? Bos kita itu baru aja ketemu sama bidadari. Cantiknya, bro. Aduh. Paling juga cewek jelek. Dia itu kembangnya Kampung Madu Mulyo. Kok diem lo? Siapa namanya? Ya mana gua tahu. Tapi gua punya rekamannya, bro. Lo mau lihat gak? Nih. Lihat nih. Cantik gak? Cepat juga. Kalau gua gak salah dengar, dia pengen ketemu lagi besok. Kurang ajar. Lu kenapa? Cewek amat. Emangnya lu kenal sama tuh cewek, ah? Hah? Ya iyalah. Dia ini pacar gue, tau gak? Sabar, bro, sabar. Apa salah gue? Tapi gue gak pernah lihat lo jalan sama dia. Nih. Lo lihat, lo lihat. Lo perhatiin baik-baik. Tuh. Sekarang gue mau tanya sama lo. Siapa yang duluan kenal sama gadis kampung itu? Gue atau Damar? Jangan mentang-mentang Damar anak kepala kampung kita. Dia mau menerobos calon istri orang lo. Gua gak tahu, bro. Lebih baik lo ngomong langsung deh, terus terang sama dia. Atau gue aja yang ngomong sama dia. Diam. Lu juga diam. Biar gue sendiri yang ngomong sama Damar. Bila perlu, gue buat perhitungan sama dia. Antara laki-laki dengan laki-laki. Dan satu hal lagi, lu harus bisa jaga rahasia. Jangan sampai siapapun tahu kalau gue calon suaminya Siti Soleha. Kalau sampai rahasia ini bocor, lu yang gue kejar.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nunggunya? Enggak, gak apa-apa kok. Kamu gimana PR-nya? Lucu. Kok lucu? Lucu apanya? Ya, lucu aja. Rupanya mereka janjian di sini. Kan banyak orang udah tahu kalau minuman keras itu rasanya panas di lidah dan juga di tenggorokan. Ada yang bilang lebih enak minum air putih. Tapi anehnya banyak yang suka minuman keras. Bahkan sampai berani bayar mahal. Jadi itu lucu kan? Begitu juga dengan rokok dan judi. Setelah saya lihat-lihat, banyak orang sudah diperbudak oleh nafsunya sendiri. Termasuk kamu? Saya akui. Ya. Merokok dan judi lebih banyak negatifnya daripada manfaatnya. Banyak merokok jadi penyakit. Banyak judi hidup jadi sengsara. Tapi anehnya, kenapa manusia sulit sekali untuk menjauhinya? Kamu tahu gak sebabnya apa? Enggak, aku gak tahu. Aku juga gak tahu. Tapi Al-Quran yang ngasih tahu aku. Apa katanya? Orang yang berbuat maksiat itu berarti mereka tidak menyadari tujuan hidupnya. Padahal menurut Al-Quran, tujuan hidup manusia itu sebenarnya menjadi khalifatullah, yaitu menjadi wakil Allah di atas permukaan bumi ini. Jadi wakil Allah? Iya, agar mereka itu bisa melestarikan makhluknya. Makanya di atas bumi ini itu disarankan untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat jahat. Dan sementara buat pemabuk dan pencuri, mereka itu telah menyiksa dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Karena telah menjadikan setan sebagai sahabat dan bukan sebagai musuh. Setan? Iya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya aku harus pergi deh. Karena 2 jam lagi aku ngajar. Gimana ya? Minggu depan kamu mau gak? Kita ketemu lagi kayak gini. Mau. Okay, tapi kamu harus ngerjain PR yang akan aku kasih kamu. Masa PR lagi? Yaudah, apa? PR-nya, kamu tahu nggak? Kenapa paru ayam itu nggak sama kayak paru bebek? Dan kenapa ayam nggak bisa bernapas seperti bebek? Padahal mereka sama-sama binatang unggas. Aku tunggu ya jawaban kamu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soleha! Gak ada PR yang lain apa? Dia menyerah dulu. Damar, sepertinya gue harus nyingkirin lo. Kalau enggak penjara, lo harus... Bapak mau ngebela saya enggak? Bela apa tuh, Le? Bapak mau ngebela saya atau enggak? Nah, iya, makanya bapak yang gak mau ngebela anaknya. Emangnya ada apa? Calon istriku direbut orang, Pak. Itu kurang ajar namanya. Siapa yang berani kurang ajar sama kamu, itu berarti juga berani kurang ajar sama bapakmu ini. Sekarang ayo, cepat kamu katakan siapa yang berani kurang ajar sama kamu, biar bapak yang akan ngadepi. Mana orang? Hah?
Kalau gitu saya mau damar. Damar itu kan anaknya kepala kampung, Le. Dialah yang telah merebut calon istriku, Pak. Ini nggak bisa begitu aja, Le. Kalau memang benar Damar itu yang berani kurang ajar sama kamu, lah Bapak kan nanti bisa berunding sama Pak Wardoyo biar anaknya itu dipanggil lalu disidang di desa ini. Karena kan Bapak nggak usah, Pak, nggak usah, nggak perlu. Saya mau Bapak sebagai orang tua saya bertindak sendiri. Kita coba ya, supaya dia tercinta kepada saya. Loh. Dan buat Damar, ilmu itu nggak bisa dibuat sembarangan begitu, Le. Saya nggak peduli, Pak. Pokoknya saya mau Damar. Titik. Le. Suki. Suki. Cantik banget, Sob. Oh, aduh, aduh. Ini baru cewek. Sempurna, Bro. Iya. Gue kemarin habis dari rumahnya. Dia minta cepet-cepet dikawinin. Tapi gue bingung. Kenapa lo bingung? Tinggal lo tomprok aja. Atau lo gak punya duit. Lo ke toko emas. Bukan itu masalahnya. Tapi Damar yang gue pikirin. Hah? Kenapa dia? Kemarin Damar pinjam handphone gue. Pas dia pinjam handphone gue, dia ngeliat foto cewek gue. Lo tau? Damar bilang, ini kan bidadari gue. Ini kan bidadari gue. Damar langsung nemuin calon istri gue. Dia bilang gini sama Soleha. Soleha, aku disuruh Sugi untuk menjemputmu. Sugi sudah menunggumu di pinggir pantai. Soleha dengar nama gue langsung kesenengan dong. Langsung aja Soleha ngomong gini. Mas Sugi, iya, aku memang sedang menunggunya. Ayo cepat antar aku untuk menemuinya. Gitu. Si Damar ngomong kayak gitu. Terus? Dan yang lebih tanya lagi. Damar bilang gue ini biangnya judi, biangnya perempuan, biangnya rampok. Dan yang lebih sadisnya lagi, Damar nyuruh Soleha untuk jauhin gue. Masa sih serius lo? Dia kan juga tukang rampok, tukang main judi, tukang rampok, tukang main. Masa sama teman sendiri ngomong kayak gitu? Sumpah gue, sumpah. Ngapain gue bohong sama lo? Soleha sendiri cerita sama gue. Untungnya Soleha gak percaya sama dia. Soleha lebih percaya sama gue. Lu tau kenapa? Karena Soleha lebih mencintai gue. Wah, parah. Masa pemimpin kayak begitu sih kurang ajar banget dong dia. Suk. Lu gak boleh kalah sama dia. Kalau lu udah difitnah, lu balas lagi fitnah yang lebih kejam. Gimana caranya? Coy. Kopinya mana? Oh iya, kopi. Lagi bikin kopi. Aduh. Ya udah, gue liat dulu ke dalam ya. Oke, oke. Cepetan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Leha? Sekarang jam berapa ya? Jam 1. Kok kamu belum tidur? Aku habis sholat malam, tahajud. Cuma pengen tahu aja, kamu lagi ngapain malam-malam gini? Lagi ngeronda bareng teman-teman. Sendiri udah bilang orang yang mabuk-mabukan itu sama aja dan juga merusak diri. Ya aku nggak mau lah dibilang bodoh. Ketahu rugi masih dilakuin juga. Iya toh? Itu berarti hati nurani kamu masih berfungsi.
Ada apa, Leha? Damar, ini suara kamu bukan sih? Ya, suara aku. Masa kamu gak kenalin sih suara aku? Ya, suara kamu sih. Tapi kok barusan aku lihat kamu buka pintu kamar aku ya? Ngaco kamu. Mana mungkin. Aku mana berani malam-malam ke rumah kamu. Aduh, sumpah demi Allah, Dedar. Aku ngeliat kamu barusan. Jangan-jangan ada maling lagi. Ini kamu periksa dulu. Yaudah-yaudah, aku periksa dulu ya. Damar? Mas? Gak ada siapa-siapa. Apa itu Damar yang aku lihat tadi di kamarku ya? Assalamualaikum, Damar. Waalaikumsalam. Leha, kapan kita ketemu lagi? Kau belum sebutin tempatnya. Kamu jangan mikirin itu dulu deh. Di rumahku nih lagi ada peristiwa aneh nih yang menyangkut kamu. Nyangkut aku? Kok bisa gitu? Ya aku gak tahu. Jadi pertama itu aku lihat kamu pakai jaket hitam sama tutup kepala ini mau masuk kamar aku. Tapi gak jadi. Tapi aku lihat jelas kok kalau itu kamu. Ya terus dia masuk kamar adik aku. Dan langsung nyerang adik aku pakai pisau. Untung aja adik aku bisa langsung menghindar terus langsung teriak menjerit. Kapan kejadiannya? Ya ampun barusan. Gak ada 10 menit. Aneh. Ya gak mungkin dong, Leha. Aku kan lagi di sini. Kok bisa muncul di sana? Ya tapi memang kenyataannya kayak begitu. Ya udah gini aja. Besok aku ke tempat kamu. Aku clearin masalahnya, ya? Ya udah, kalau gitu aku tunggu di rumah ya. Siapa yang kamu telepon itu, nak? Damar, bah. Itu loh, warga Margo Iran yang sedang berminat belajar agama. Tadi aku lihat, dia itu buka pintu kamar aku. Berarti yang menyerang adikmu itu Damar, dong? Iya? Iya, nggak tahu juga sih. Tapi di saat yang bersamaan, aku itu lagi ngobrol sama dia di telepon. Dia itu masih di Margo Iran, bah. Berarti yang muncul di kamarmu itu siapa? Masa ada dua Damar? Tapi, apa mungkin dia punya saudara kembar ya? Abah besok tanya langsung aja deh sama dia. Dia besok mau kesini kok.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, kalian anak Margo Mulyo ya? Betul, kenapa? Begini, kemarin waktu saya pulang dari rumah bibi saya ketemu sama anak muda yang umurnya kira-kira sepantaran sama kita. Dia lagi merencanakan pembunuhan. Pembunuhan anak kepala kampung Margo Mulyo. Karena saya curiga, saya foto. Nih, ini dia fotonya nih. Damar, kalian kenal? Ya kenal banget. Siapa sih yang kenal sama Damar? Gembong Margo Ireng yang paling ditakutin. Masa kamu gak kenal? Saya itu jarang pulang dari pesantren. Ya udah gini aja. Sekarang kalian tanyakan sama anak kepala kampung kalian itu. Siapa namanya? Maria. Iya, tanyakan sama dia. Apa benar dia mau dibunuh sama Damar? Terus kalian tunjukkan foto ini sama dia. Kirimkan foto itu ke handphone aku. Oke. Nah, tuh coba. Udah masuk tuh. Oke. Masuk. Tunggu. Satu lagi. Damar bukan hanya sudah merendahkan orang-orang Margo Mulyo, tapi sudah menantang terang-terangan. Ayo, sebaiknya cepat. Kalian tanyakan sama Maryam, apa benar dia mau dibunuh sama Damar? Terima kasih ya informasinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Damar, tunggu sebentar lagi nasib. Tahu sih. Ada yang bilang, ada yang melihat Damar memasuki kampung ini dengan membawa pisau, ya kan? Iya. Ya. Salah apa kamu sama dia sampai dia ingin bunuh kamu? Aku sendiri juga nggak tahu. Aneh. Tanpa sebab musabab, kenapa dia ingin membunuh kamu ya? Emangnya kamu pernah jumpa dengan dia? Aku aja nggak kenal itu dia itu siapa. Ini lebih aneh lagi. Gak pernah ketemu, gak pernah kenal, tapi dia datang sengaja ingin membunuh kamu. Kalau aku rasa dia tuh kayaknya orang gila. Tidak ada tanda-tanda gila. Dia normal. Cuma kita aja yang gak tahu motivasi apa ingin membunuh kamu. Kata Mbak Leha, dia sih mau datang ke rumah. Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia harus kita sambut. Iya, kita akan memanggil teman-teman kita. Gimana? Gara-gara lu karena kepala kampung kita, lu agak remeh gue. Jangan Damar, lu salah besar. Sekarang lu rasain akibatnya, ya? Hmm.
membunuh anak kepala kampung Jaman Kemulyo. Tapi benar nggak, Jaman mau membunuh anak kepala desa kampung Jaman Kemulyo? Gue nggak tahu, tapi yang jelas gue nggak percaya. Untuk lebih jelasnya, nanti tanya sama Damar kalau dia udah sadar. Sekarang kita temuin kepala kampung kita. Kita harus bahas. Harus setuju. Ayo. Warga Makoyo, ayo semuanya keluar. Damar mau dibunuh. Penduduk kampung Kemulyo bilang kalau kampung kita kampung setan. Kita bukan kampung setan. Mereka bilang anak kita anak setan. Ayo kita balas mereka. Ayo. Ayo. Awardoyo. Awardoyo keluar. Anak bapak Damar dikeroyok sama anak kampung Warga Kemulyo. Awardoyo. Awardoyo keluar. Pak. Sini sini, biar saya buka. Bapak. Damar dikeroyok sama penduduk Warga Kemulyo. Bawa dia sekarang. Ayo Pak, ayo cepat. Ayo Pak. Kita harus serbu orang Warga Kemulyo, Pak War. Kita hukum orang Warga Kemulyo yang menghina kita habis-habisan. Betul, Pak. Kita punya harga diri, Pak. Punya harga diri. Awas, pelan-pelan. Eko, tolong ambilkan airnya. Damar. 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 Kita harus balas, Pak. Kita tunjukkan bahwa kita kuat. Betul. Sabar. Kita ini kan masih belum jelas masalahnya apa. Kita usut dulu perkaranya. Kita tanya sama orang-orang tua kita. Karena kita tidak boleh gegabah. Ingat, masalahnya udah jelas, Pak. Damar dipukulin orang satu kampung. Kalau saya nggak datang, sekarang pasti Damar sudah mati. Apa kita harus diam aja? Damar dipukulin orang, hah? Kita harus balas. Betul, Pak. Kita harus balas dendam. Penduduk kampungnya itu kita acak-acak aja. Terus kampungnya kita injak-injak, bener nggak? Tenang. Kita tetap tidak boleh sembrono menyerbu dusun orang sembarangan. Saya akan tanya anak saya dulu, apa masalahnya yang sebenarnya terjadi? Tanpa bapak tanya Damar, saya sudah tahu jawabannya, Pak. Mereka itu menuduh Damar akan membunuh anak kepala kampungnya Margo Mulyo, Pak. Mereka nggak memberikan Damar untuk menjelaskan. Mereka langsung gebukin Damar sampai babak belur, Pak. Apa itu bukan kejahatan, Pak? Kita harus balas mereka, Pak. Baik. Baik. Kita akan datangi bersama-sama warga Margo Mulyo itu. Kalau memang benar, anakku dianiaya tanpa ditanya, tanpa dijelaskan apa kesalahannya, saya sebagai bapaknya lah orang yang paling marah. Untuk itulah, untuk mencari kejelasan itulah saya minta kalian bersabar. Saya akan tanya Damar dulu sebagai orang yang terlibat langsung. Bersabar, tunggu komando dari saya. Kalian semua pulang dulu. Kalian boleh menyerang warga Margo Mulyo, tapi atas perintah dari saya. Tidak seorang pun dari kalian bertindak masing-masing. Semua tunggu apa-apa dariku. Begitu ada apa-apa, kalian datang semua ke sini dan bawa senjata kalian masing-masing. Sekarang, kalian bubar. Ayo pulang! Gimana? Berhasil? Senang aja. Bagus. Ayo. Mana dia, Bu? Di kamar mandi, Pak. Damar? Iya, Pak. Damar,
Kamu sebenarnya punya masalah apa sama orang-orang Marco Mulyo sampai kamu babak belur dihajar begini? Bukan gitu, Pak. Jadi ada orang nyamar jadi saya. Dia mau membunuh anak kepala kampung. Itu si Mariam. Cuma dia sendiri yang lihat. Katanya sih kakaknya juga melihat. Kamu merasa masuk ke desa itu enggak? Ya enggak lah, Bu. Kemarin ini kan aku telepon-teleponan sama kakaknya pakai handphone. Kemarin ini juga aku ronda di kampung sini. Siapa aja yang giliran malam itu ronda? Paijo, Kanun, Merbu. Bu, cepat panggil Paijo, Kanun, dan Merbu kemarin. Iya, Pak. Pantas. Akhir-akhir ini polisi sering keluar masuk ke kampung ini semenjak terjadinya pembunuhan supir truk dan kernet itu di jembatan. Pak, tunggu, Pak. Papa bilang supir dan kerneknya ditemukan mati di bawah jembatan. Damar, itu kan kejadiannya belum lama. Dan masuk koran, masa kamu gak dengar? Aneh. Kok mereka bisa mati? Ditemuin di bawah jembatan pula. Apa ada yang membuang mereka setelah ditinggal Sugi dan Eko? Anehnya lagi, kok ada yang nyamar jadi gua? Jadi tambah runyam lagi. Gua mesti selidikin. Waalaikumsalam. Kamu kok di sini? Ada apa? Saya sengaja datang ke sini. Saya mau nanya, apa benar penduduk Margo Mulyo sama Margo Iren itu lagi ribut, lagi gak akur? Ah, kata siapa kamu? Gak ada apa-apa kok. Masa? Orang saya lihat sendiri kok. Penduduk Margo Iren itu lagi ngumpul di suatu tempat. Katanya mau nyerbu ke sini. Loh, tapi emang desa kami ini salah apa sampai mau diserbu? Yang saya dengar sih, penduduk Margo Ireng dipukulin sama penduduk Margo Mulyo sampai babak belur. Makanya, penduduk Margo Ireng itu marah sama warga sini. Leha, tunggu. Kamu harus lihat video yang aku buat. Lihat nih, kepala kampung Margo Ireng sedang mengumpulkan warganya untuk menyerang ke sini. Nih, video yang aku buat nih. Tunggu, lihat nih. Lihat. Kalian boleh menyerang warga Margo Mulyo, tapi atas perintah dari saya. Tidak seorang pun dari kalian bertindak masing-masing. Semua tunggu apa-apa dariku. Begitu ada apa-apa, kalian datang semua ke sini dan bawa senjata kalian masing-masing. Makanya, aku sengaja datang ke sini untuk ngasih lihat kamu secara langsung video itu. Terus terang, aku khawatir banget. Khawatir tentang keselamatan kamu. Sampai-sampai aku gak bisa tidur. Anak-anak muda Margo Mulyo menganiaya anak Margo Mulyo. Siapa anak Margo Ireng yang datang ke dusunku ini? Jangan-jangan Damar. Dia bilang mau kemari, tapi sampai sekarang gak kunjung datang. Thank you.
cerita ke orang-orang kalau kamu mau dibunuh sama orang jahat. Bukannya gitu, Kak. Mereka yang nyamperin aku sambil nunjukin foto yang ada di HP-nya. Mereka nanya, ya udah, Kak, aku jawab. Kamu tahu enggak? Itu cuma kakak. Namanya Damar. Dan waktu kejadian itu, kakak lagi teleponan sama dia lewat HP. Kalau kakak lagi teleponan sama dia, terus yang nyerang aku siapa dong, Kak? Ini dia nih, ini dia misteri yang mau kakak ungkap. Pokoknya kita itu harus cepat-cepat lapor sama Abah. Kamu tau gak, warga Margo Ireng katanya lagi nyerang kemari. Dia marah karena Damar dianiaya sama anak kampung sini. Aduh, Kak, kita lapor polisi aja yuk, Kak. Kita gak usah bilang sama Abah, ya. Enggak. Pokoknya kamu harus cepat cari Abah sekarang. Nah, cepat. Sini ya, Kak. Kamu itu namanya siapa ya? Gawat. Gua waktu dulu pake nama siapa ya? Ditanya kok ngelamun? Zaini. Nama aku Zaini. Oh, iya. Aku ingat. Nama kamu itu Ahmad Zainal kan? Iya, Ahmad Zainal itu nama panggilan aku waktu kecil. Pas aku udah dewasa, aku dipanggil dengan Zaini. Jadi sebenarnya nama kamu itu Zainal apa Zaini? Dua-duanya benar. Terserah kamu mau manggil yang mana. Zaini itu aku. Ahmad Zainal, aku juga kan orangnya. Sama aja seperti aku mengatakan kalau Siti, aku sangat mencintai kamu. Dengan Soleha, aku sangat mencintai kamu. Sama aja kan, kamu juga orangnya. Tapi benar, aku sangat mencintai kamu. Kopinya diminum dulu, Mas. Aku mau ke belakang sebentar. Soleha. Soleha. Aku sengaja datang ke sini untuk mengungkapkan perasaanku. Jujur, aku gak bisa tidur untuk mikirinnya. Aku sangat mencintai kamu. Jujur dari hatiku. Kalau kamu mau bersahabat dengan aku, ya bersahabat aja. Persahabatan itu juga membutuhkan cinta kok. Dan cinta itu gak harus memiliki. Dan cinta persahabatan itu gak kalah murni sama cinta suami istri. Kamu mau pilih yang mana? Cinta suami istri. Kalau kamu pilih cinta suami istri, itu cuma ada satu. Dan itu sudah ada yang ngerti. Tetaplah jadi sahabatku. Nanti aku kenalin ya ke calon suamiku. Gak usah lu sebutin namanya, gue tahu. Damar. Gue terpaksa mikirin. Mas, Mas Zainal. 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 Leha. Kenapa dengan dia? Apakah sudah seringkali bilang sama kamu? Agama menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Aduh, Bang, aku itu gak nyakitin hatinya dia. Dia tuh kesini cuma mau ngasih tahu kalau desa Margo Ireng itu menyerang kampung kita. Menyerang kampung kita? Iya, dia tuh ngeliatin rekaman di handphonenya kalau kepala desa Margo Ireng itu lagi ngerayain masa untuk nyerang kampung kita. Masalahnya apa, Leha? Anak-anak kampung kita itu sudah menganiaya Damar waktu Damar datang ke sini untuk klarifikasi siapa yang nyerang Maria malam itu, Bah. Dan ternyata kepala desa Margo Ireng itu adalah ayah Damar sendiri. Innalillahi wa innahi rajiun. Leha, kita harus segera melaporkan masalah ini ke kantor polisi, Leha. Tapi kenapa dia pergi dengan begitu marah, Leha? Kenapa? Bah, tadi itu dia sekalian nyatain cinta ke Leha, Bah. Tapi Leha bilang ya kita sahabatan aja. Karena Leha gak bisa mencintai pria lain selain calon suami Leha sendiri. Hmm.
saya itu nyamar jadi santri supaya bisa masuk kampung Margo Mulyo. Makanya saya bisa ketemu langsung sama kepala kampungnya. Mereka bilang apa tahu nggak? Mereka bilang kampung kita kampung laknat, kampung maksiat, dan cocok tinggal di neraka. Tunggu. Satu lagi, perempuan di sana itu cantik-cantik, ibarat duren yang lagi matang-matangnya. Nah, nanti kita ini yang di sana yang bakal membelah duren mereka. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kepala kampung kita kan lagi mengumpulkan warga untuk menyerang mereka. Sebelum penyerangan dimulai, kita duluan yang nyerbu mereka. Gimana? Setuju nggak? Setuju! 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 Ayo kita mulai! Ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Damar. Iya, Leha. Aku sendiri. Apa kabar? Aku baik, Mas. Gini, aku mau tanya sesuatu. Tapi Mas jawabnya jujur ya. Boleh. Apa? Barusan aku dengar katanya Mas Damar habis dianiaya sama anak kampung Margo Mulyo. Apa benar, Mas? Iya benar. Aku emang suruh istirahat total sama dokter. Tapi aku bosen tempat tidur terus. Astagfirullahaladzim. Jadi itu benar, Mas? Mas, maafin warga aku ya, Mas ya. Tapi Mas gak usah khawatir. Abah aku udah manggil semua anak-anak itu dan dimarin habis-habisan. Ternyata mereka itu udah memprovokasikan dari luar, Mas. Ada yang provokasi? Siapa yang provokasi? Ya mereka nggak tahu, tapi mereka itu punya foto emas di handphonenya. Jangan-jangan dia nyamar jadi aku. Iya, Mas, Abah juga lagi nyelidikin. Oh iya, Mas, barusan aku lihat rekaman di handphone. Aku lihat ayah kamu ngerahin warga untuk nyerang kampung aku. Bener, Mas? Itu baru isu, Leha. Bapakku juga nggak bodoh. Dia gak mau berurusan dengan polisi gara-gara urusan begini aja. Emang gak usah khawatir. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya, Mas. Aku harap kamu bisa mencegahnya biar gak terjadi keributan antar warga. Iya, sayang. Sayang. Leha, ini kenalin bapak-bapak polisi yang menangani kasus kita. Mereka mengajak kita ke rumah Pak Ordoyo sekalian menjemput Damar. Bagaimana? Kamu mau kan? Tapi Bah. Ah sudah, ada Abah ya. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Mari kita berangkat sekarang. Ada apa ini, Pak? Kedatangan saya kemari mau minta maaf atas kecerobohan anak-anak muda warga saya, Pak. Itu semua di luar pengetahuan saya, Pak. Saya paham, Pak. Saya paham. Tidak usah diceritakan, karena memang anak saya sendiri sudah cerita semuanya.
Tapi apakah benar ada orang yang rupanya mirip sekali dengan anak saya dan bahkan mau membunuh Maria? Saya sendiri, Pak, yang melihatnya. Dan pada waktu saya lagi ngobrol sama dia di telepon. Gak mungkin kan ada dua Damar di saat yang bersamaan. Dan menurut Damar, dia gak punya saudara kembar. Iya, memang benar. Anak saya dilahirkan sendiri. Ah, sudahlah. Lebih baik kita bicara di dalam. Mari silakan. Sebentar ya. Oke. Pada saya, tidak akan ada penyerangan kepada siapapun. Saya sudah menganggap ini sebuah musibah yang memang tidak bisa dihindarkan. Terus terang, saya sudah merasa pusing dengan ulah warga dusun saya. Setiap kali ada peristiwa kriminal, pasti ditujukan ke kampung saya. Seperti peristiwa baru kemarin, ada supir dan kenek yang dibunuh di jembatan itu. Itu mengakibatkan reserse dan polisi keluar masuk kampung saya. Maaf, Pak. Boleh saya minta penjelasan tentang kematian supir truk dan keneknya itu? Menurut pemeriksaan hasil forensik, kenek sama supir tidak mati dengan pukulan besi itu. Tapi kami menemukan beberapa bukti lain, selain kedua besi itu yang kami temukan di TKP. Pada genggaman tangan korban, kami temukan sobekan kain dan kancing baju. Anda, ada apa? Mari, Pak, kita dengarkan bersama. Laporan, Pak. Reserse Salim yang Bapak tugaskan menjaga dusun Margomulyo disergap kawanan penjahat. 5 orang jumlahnya. Pistolnya dirampas dan Reserse Salim sendiri diikat di sebuah pohon. Mereka masih muda-muda. Diduga mereka dari warga Margomulyo. Siapa yang sudah berani bertindak tanpa perintahku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Abah di mana, Mbak? Mbak, lah cepat pulang. Mbak, dusun kita diserang orang dari Margo Irong. Ini Mbak, pasukannya ada, Mbak. Kalau nggak percaya, ngomong aja ya, Mbak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak War, cepat pulang, Pak. Kampung kita sedang diserang oleh orang Margo Irang. Pak Sukar, sekarang saya sudah berada di desa Margo Irang. Dan saya juga sudah bertemu dengan Pak Wardoy, kepala desanya. Beliau menjamin tidak akan terjadi penyerangan. Aman bagaimana, Pak? 3 warga kampung kita, Nina, Muro, dan Nurul, yang sedang mencuci di kali, diculik oleh orang Margo Irang, Pak. Baik, baik. Saya akan segera pulang. Assalamualaikum. Ya, sebaiknya kau pulang nanti ke sana, ya, biar apa yang menyesalkan saya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Pak, saya minta maaf, Pak, saya harus permisi pulang. Karena warga saya sekarang sedang diserang. Dan beberapa remaja putih sudah diculik, Pak. Saya permisi pulang, Pak. Assalamualaikum. Tunggu, Pak. Kalau memang ini perbuatan dari anak muda warga saya tahu di mana biasa mereka ngumpul. Lebih baik kita kesana sekarang. Ya. Saya setuju, Pak. Kita selamatkan dulu anak-anak yang beriman. Supaya tidak ada korban lagi. Pak. Saya ikut, Pak. Dama, kamu diam saja di rumah. Kamu masih harus istirahat. Biar Bapak yang ikut. Mari, Pak. Set. Udah 2 jam nunggu si Sugi belum balik, coba. Ah!
Ini, Pak. Mereka biasanya ngumpul di sana. Begini. Saya masuk terlebih dahulu. Sekitar berapa lama, bapak-bapak baru menyusul saya. Iya. Yeah. Mudah-mudahan mereka ada di dalam. Silahkan, Pak. Silahkan. Dia pelakunya, Pak. Ini perempu yang kami temukan, Pak. Bukan, Pak, bukan saya, Pak. Tapi Sugi, saya cuma bantuin dia aja, Pak. Kamu sudah bikin malu saya, kamu. Sini, kamu. Sekarang katakan di mana Sugi. Mungkin dia sekarang lagi. Tapi itu tempat bawa, Pak. Baik, Bagus deh lo datang. Sugi, apa maksud lo dari semua ini? Gue cuma mau buktiin sama semua orang kalau gue jauh lebih pintar dari lo. Dan gue pantang untuk disaingin sama orang seperti ini. Dengan siapa kau mau membunuh supir dan kerek itu? Coba katakan. Itu. Ini semua gara-gara Damar. Gara-gara Damar saya terlibat pembunuhan. Itu dia orangnya. Itu dia. Siap, Jan. Ayo ikut kami. Lepasin, berebut. Pak, Sugi bohong, Pak. Bukan saya pembunuhnya, Pak. Damar, lebih baik kau mau membela diri pengadilan. Kalau memang kau mau benar, gak ada yang empat. Ayo, cepat! Cepat! Ayo! Cepat! Cepat! Mas Hamdan? Mas Hamdan? Mas Damar, kenalkan ini calon suamiku. Kita sudah bertunangan setahun yang lalu.
Dan insya Allah setelah lebaran nanti kita akan melangsungkan pernikahan. Dia baru menyelesaikan studinya di Al-Azhar. Pak, boleh saya minta izin untuk bicara dengan Soleha sebentar? Pak, maaf tidak bisa. Pak, tolong beri dia waktu, Pak. Saya yang jadi jaminannya. Silakan. Damar. Hamdan. Soleha. Selamat ya. Kalau kalian ada waktu, datanglah ke desa Margoira. Rubahlah desa yang gelap gulita menjadi terang kemilau. Sekali lagi, selamat ya.